Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sama saya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melaporkan keadaan jalan penghubung antara desa Sungai Kranji menuju ke desa Gringging Baru. Saat ini kondisi jalan masih parah, guys ya. Untuk sementara waktu hanya bisa dilewati untuk sepeda motor aja. Kalau untuk mobil kecil belum bisa kita lewati karena kondisi jalan saat ini cukup parah dan lubangnya pun dalam-dalam, guys ya. Jadi untuk sementara waktu ini hanya bisa dilewati untuk sepeda motor aja. Jadi buat para bapak-bapak yang mau ingin menuju ke Sungai Kranji atau sebaliknya, yang membawa mobil, jadi untuk sementara ini tidak bisa untuk melintas lewat sini, guys ya. Tengok, guys. Untuk melihat kondisi jalannya bisa dilihat di video saya hari ini. Parah, guys, kelihatan, guys. Dalam. Buat para ibu-ibu, bapak-bapak yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya ke channel YouTube saya. Oke, kita lanjut dulu untuk melihat kondisi jalan di depannya, guys ya. Nah, ini, guys. Jalannya sangat dalam, guys ya. Jadi kalau untuk mobil-mobil kecil kayaknya nggak bisa lewat nih, guys ya. Karena dalam nih, guys, jalannya dalam. Nggak bisa mobil kecil, mobil pribadi untuk melintasi lewat jalan ini, guys ya. Jadi disarankan untuk mencari jalan alternatif lain yang lebih enak dan nyaman, guys ya. Nah, tengok, guys, dalam nih, guys. Inilah keadaan jalan di jalan apa penghubung desa Sungai Kranji menuju ke desa Gringging Baru saat ini. Oke, kita lanjut dulu untuk melihat video selanjutnya, guys ya. Nah, nih, guys, ada lagi yang rusak nih, guys, yang parah nih, guys. Kalau untuk mobil udah nggak bisa lagi untuk lewat sini, guys. Yang hanya bisa dilewati untuk sepeda motor aja, guys ya. Karena di tengah-tengahnya juga itu dalam nih, guys. Harus melewati ke pinggir sebelah sana tuh, guys. Nah, melewati harus naik ke apa itu pinggiran situ, guys. Kalau sepeda motor, guys. Jadi kalau untuk melewati tengah nih, walaupun mobil besar nggak bisa nih. Apa Honda besar nggak bisa lewat sini, guys. Nah, ini parah nih, guys, jalannya, guys. Nah, jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu ya kan yang mau bepergian ke desa Sungai Kranji atau sebaliknya, mendingan jangan lewat sini, guys ya, lewat desa jalan lain aja, guys, yang lebih enak ya, guys ya. Kalau di sini, aduh, urusannya berabe nih, guys, parah nih. Nggak bisa kalau mobil lewat sini, guys, mobil pribadi, guys, hanya bisa dilewat. Ini lebih parah lagi, guys, untuk sepeda motor pun susah nih lewat sini, guys. Udah terlalu parah nih, guys, udah dalam kali nih. Ini ada jalan alternatifnya yang jalan potongnya di sini ya. Juga nggak bisa dilewati itu, guys, di bawah pohon sawit itu, guys. Nggak bisa dilewati itu, guys. Memang udah parah jalan sini, guys. Honda pun lewatnya di pinggir-pinggiran sebelah sana tuh, di ujung tuh, naik-naik ke apa akar-akar sawit sana, di bawah pohon sawit sana, guys. Kalau Honda, kalau untuk mobil-mobil ya lewat sini, guys, cuman ya nggak bisa juga untuk apa nih, guys, muatan banyak-banyak nggak bisa nih, guys. Udah parah, guys.
Tuh yang genang air tuh dalam nih guys. Nah, yang di tengah-tengah tuh genang air dalam itu. Oke, kita lanjut video berikutnya guys ya. Nah, nih guys, tengok nih guys. Nah, jalannya udah parah kayak gini guys. Nah. Honda aja lewatnya lewat sini guys, naik situ guys. Nah. Naik di situ guys kalau Honda guys. Nah. Nah. Tengok guys. Nah. Jalannya guys. Nah, terus sebelah situ dalam lagi tuh guys. Depan tuh ada lagi satu lagi yang dalam nih guys. Oke, kita lihat dulu guys ya untuk jalan selanjutnya. Kondisi jalan selanjutnya kita lihat dulu di depan sana guys ya. Ah, tuh ada bapak-bapak guys, kasihan nih guys. Ah. Kasihan ada bapak-bapak nih, Hondanya terpuruk enggak bisa lewat nih guys. Bisa, Pak? Mau kemana, Pak? Oh, dari Suntajo. Atau lewat sana tadi, Pak? Sebelah sana itu. Cuman ya agak dalam sikit lah. Parah kali, Pak ya, jalannya, Pak ya. Oke, Pak. Hati-hati, Pak ya. Ya Allah, Pak. Kasihan kali Bapak nih. Kondisinya tengok guys ha. Dalamnya minta ampun guys. Aduh, kalau mobil pribadi lewat sini paling nginep ya di sini guys. Harus nunggu mobil sawit lewat dulu baru bisa keluar guys. Aduh, kondisinya jalan udah sangat memprihatinkan beneran nih guys. Aduh. Semoga cepat ada tindakan nih guys. Aduh. Dari mulai pinggir sampai ke tengah nih guys ha. Kondisi jalannya tengok ah. Aduh. Honda Matic pun susah juga lewat sini guys. Aduh. Oke guys, cukup sekian video dari saya guys. Melaporkan kondisi jalan penghubung desa Sungai Keranji menuju ke desa Geringing Baru. Semoga video ini bermanfaat ya sih guys. Bila video ini bermanfaat silakan di share dan jangan lupa juga di subscribe ya guys ya, untuk melihat video-video saya selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.